Saya Trono Nuwu sebagai Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia Nunggala di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya mengajak kita semua untuk mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa keberhasilan dari KPU dan Bawaslu menyelesaikan tugas mereka hingga pada pengumuman hasil pemilihan umum pada tanggal 22 Mei tahun 2019. Saya juga mengajak kepada kita semua untuk mengapresiasi kerja dari TNI dan Polri yang dengan semangatnya, dengan kerja keras telah berupaya untuk menjaga stabilitas di dalam masa pengumuman hasil pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden. Dan kami mendoakan kepada saudara-saudari TNI dan Polri kiranya selalu diberi hikmah dan berkah dari Tuhan supaya dapat menjalankan tugas tanggung jawab di dalam memelihara stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pimpinan umat dari Sinode Gereja Protestan Indonesia Nunggala di Provinsi Sulawesi Tengah, saya mengajak kepada saudara-saudari sekalian untuk kita menjaga kehidupan bersama, toleransi, meningkatkan rasa kebersamaan untuk memelihara kehidupan yang damai, rukun, dan aman dalam kehidupan kita di Provinsi Sulawesi Tengah. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.